Oke, selamat malam. Balik lagi di channel Satria83. Sekarang baru pulang kerja, mau bersihin kandang. Jadi ada 4 kandang yang akan saya bersihkan hari ini. Nah, udah pada nunggu nih, tonton. Udah pada mau minta dikasih makan, tuh. Udah rame. Oke, nanti kandang yang ini yang akan kita bersihkan nih. Nah, yang pertama ini dulu nih. Kandang yang DOC periode kedua, kita akan ganti alas korannya, teman-teman. Ikutin terus videonya, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen ya, biar channelnya terus berkembang. Oke, ikutin terus video dari saya. Oke, teman-teman, ini kandang DOC jumper yang periode kedua ini mau saya ganti sekarang. Untuk korannya, alas korannya udah kotor nih. Nah, saya ganti setiap hari supaya anakannya sehat, nggak terkena penyakit, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah diganti alas kandangnya. Mudah-mudahan cepat besar yang periode kedua ini. Mudah-mudahan usaha yang kita bangun ini cepat membuahkan hasil, jadi kita bisa berdiri sendiri. Karena memang dari awal niatnya juga membuka usaha ini supaya bisa mandiri, tidak lagi kerja di orang lain, tapi kita bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa membawa orang lain untuk sama-sama bergabung menuju sukses. Begitu, teman-teman. Mudah-mudahan usahanya lancar nanti sampai kita tidak bisa bermimpi. Oh ya, nah, ini DOC yang periode pertama yang datang tanggal 14 Oktober, teman-teman. DOC yang datang tanggal 14 Oktober. Nah, satu lagi ya. Nanti akan kita timbang lagi, mungkin berapa hari ke depan kita akan timbang beratnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat, teman-teman. Nah, ada teman-teman, bulunya sudah mulai terlihat. Sekarang kita ganti tempat minum. Oke, teman-teman, selesai sudah pemberian pakan, penggantian alas koran, dan penggantian air minum. Untuk malam hari ini sepulang kerja langsung ke kandang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan hasil yang baik. Yang penting ayamnya senang dulu, teman-teman. Kalau ayamnya senang, pasti mereka juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, teman-teman, jangan pernah putus semangat. Oke, kita harus terus berusaha dan berupaya. Tuhan yang mengatur, kita hanya bisa menjalankan, teman-teman. Oke, ini untuk penampakan kandang. Sekarang tetap nanti akan diisi oleh DOC-DOC baru lagi, teman-teman. Nanti akan ada DOC periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode keenam, dan seterusnya, teman-teman. Mudah-mudahan lancar, bismillah.
Oke, teman-teman, cukup sekian video saya untuk malam hari ini. Saya hanya sendirian sekarang karena Mang Erik Krik Mancrot belum pulang kerja. Bapak Endangnya juga sudah tidur. Satu lagi Akris juga nggak tahu hari apa kesininya. Oke, pokoknya tonton terus channel Satria 83. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen, teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Oke, salam sehat dan salam sukses buat teman-teman semua. Oke, see you on the next video. Bye.